안녕하세요. 땡큐. 예, 고마워요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh semua. Jumpa lagi dengan aku di channel Aku Asrama Ali. Ini kali ini aku sedang berada di musola. Ini mau belanja di minimarket dekat wilayah sini, tepatnya di wilayah Songnam, Kota Daegu. Ini kita mau belanja, mau beli bahan-bahan untuk buat tongseng kambing acara yasinan nanti malam. Ini ditemenin Pak Mul itu, belakangku itu. Halo Pak Mul. Sama Mang Cep, halo Mang. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di apa Pak Mul? Subscribe. Halo. Mana mobilnya? Sana. Tak pindah sana tadi malam. Cuacanya mendukung. Hari ini cerah. Mantap sekali. Berarti gak enak badan Pak Mul. Ini sudah musim panas, biasanya panas banget. Ini lumayan lah, agak redup sedikit. Biasanya kalau Sabtu itu main keluar pemancing, tapi hari ini karena ada tugas masak jadi nggak bisa keluar. Jadi buat vlognya kita belanja di minimarket dekat sini aja. Ini pakai sarung sama peci sambil lihat reaksi orang Korea itu seperti apa ya. Kita sudah sampai ini, kita masuk ini. YouTube. Ya, YouTube. Ya, Mas Yo. Ini kita masuk di minimarketnya. Ini biasa teman-teman tuh belanjanya di sini semua. Ini namanya minimarket Guang Yong, dekat sini itu. Guang Yong Mart. Teman-teman biasa kesini semua, apa itu makanan, bahan-bahan seperti bahan masakan Indonesia itu ada di sini, bahan impor dari Indonesia. Ini juga Mang Cecep ya, lihat peralatan pancing sama Pak Mul. Nanti mau mancing habis masak. Kita jalan saja ke sana ya. Kita jalan ke sana dulu. Ini aku pakai sarung, ini pakai sarung sama peci tadi. Pakai sarung. Bisa orang Korea itu kalau lihat kita pakai sarung itu dikira kita tuh pakai rok. Jadi mereka ketawa kok laki-laki pakai rok gitu. Kiranya rok. Kita ambil pertama bawang merah ya. Bawang merah. Kita ambil bawang merah dulu. Dan bawang merah jahe. Jahe dulu, bawang merahnya di sana. Ini kita ambil jahe. Jadi jahenya seperti ini. Dari Korea itu. Besar-besar terus agak merah. Jahe. Ini Pak. Ini kan aku duwe bukune, jadi tak buku tak catet ning kono. Ditemenin Pak Mul ini. Ini serai. Ini biasanya dikirim kalau nggak dari Indonesia dari Vietnam ini. Serai, daun jeruk, sama laos. Ini jadi satu paket ini buat masak. Ini harganya sekitar 1.800 won. Ini. Anggur ini. Anggur.
5.400. 50.000. 60.000 lah. Tapi anu Pak ya, kalau di sini termasuk enggak mahal ya anggur itu. Kalau di Indonesia mahal banget. 4. Terus soal lagi Pak. Itu tomatnya buah ini buat anu nanti. Buat apa itu? Tongsengnya kan pas mau selesai dimasukin tomat itu enak. Tomat teri guys, 4.000 guys. Tomat. Saya mau ambil bawang merah sama cabai pedas. Si, iyo, si Mali, anu ngasio. Ngasio. Thank you. Iku mau yo. Ini guys, bawang merah guys. Bawang merah. Satu bijinya 3.000 won. 3.000 won. So ini 2 on atau seprat kalau nggak tahu. Ini dikirim dari Indonesia kalau nggak Vietnam ya, misalnya ini Pak. Bukan Korea ya. Ini juga kiriman dari Indonesia ini. Satunya ini 2 on kayaknya. 2 on. Kita beli 4. Karena masaknya banyak nanti, lumayan banyak. Terus ini teman-teman, ini apa itu di sini tuh barang-barang impor dari Asia lah, dari Indonesia, Vietnam, Filipin, ini. Satu aja itu. Tapi frozen. Frozen. Dari mana itu ada enggak Pak sih tulisannya Pak, dari mana? Dari Vietnam kayaknya. Vietnam. Thailand. Thailand. Jadi rata-rata kalau barang-barang cabai pedas kayak bawang itu juga impor, bukan dari Korea sendiri. Korea kurang berasa. 2.900. Apal lah kok. Apal gini belum jawab. Salah 2.5. Murah musuh lah berarti Pak ya. Ini barang-barang dari Indonesia, teman-teman. Nah ini. Nah, ini energen. Ini kan barang-barang Indonesia semua ini. Ini solar angin. Masako. Bener, Pak. Nah, ini anu di Vietnam. Ini kalau Pak mie 2 telur, Pak. Jadi sharing, Pak. Ini garang. Enggak usah. Sharing. Barang-barang Indonesia di video. Ya, jadi di Korea barang-barang Indonesia sekarang udah banyak, nggak terlalu bingung dari bahan Indonesia. Ini kita ambil kop, kop itu kayak apa itu, gelas kecil dari kertas. Biasanya kalau di Korea seringnya minum itu pakai itu, pakai kop itu. Itu gimana ini naruhnya belum tahu. Jarang banget di sini kopnya. Gak ada Pak kopnya. Yo ini loh. Ini Pak, bener Pak, bener Pak. Kedua. Satu kertas. Kita kop satu kertas. Kertas kayak sih, kertas. Nah, ini loh contohnya. Ini kelas kertas. Mau coba coba. Napa mana ambil niku dindereng? Ponco ya. Kari ning ngapin dulu terus. Ini kita sudah selesai belanja ini, kita mau bayar. Pripun Pak? Semua kau nih. Ini kita juga beli anu belanja semangka itu. Kita belanja semangka. Ini semangkanya bawahnya. Ini mahal sih semangka. Nggih, Pak. 4, Pak.
beli air. Kita belajar di, kita bayar di kasir ya ini. Udah ngomong sama ini, Pak. Tali semangkanya jadi dikasih tali kalau gitu. Maunya pakai tali bukan dipotong-potong. Iya. Dicicil mawon. Itu dulu aja, Pak. Kita sudah keluar. Ini bawa barang-barang. Berat. Taruh dekat sini aja, Pak, dulu. Kita tata nanti. Situ aja dulu. Ini kita sudah selesai sama Pak Mul belanja. Ini kita mau ke musola terus mau masak-masak nanti. Ini jadi Gwangyong itu sini lah. Ini apa itu tempat belanja teman-teman itu di sini. Ini Gwangyong Harimate. Teman-teman rata-rata belanja di sini semua. Teman-teman Indo, Vietnam semua di sini belanjanya. Ramai kalau sore. Kita sudah sampai musola lagi ya. Tadi habis nurunin barang dibawa naik ke musola. Ini kita sudah sampai musola. Terus nanti kita mau masak, mau buat bakwan. Terus apa itu? Tongseng kambing. Sama lauknya kerupuk udang. Buat menu acara yasinan nanti malam di musola Anu Korea. Oke, sedulur, ini kita mau masak dulu. Videonya sampai sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.